Tak ingin membohongi soal perasaan bahagianya karena kembali menemukan tambatan hati yang baru pasca setahun bercerai, Sule kini buka-bukaan soal sosok Santika, wanita yang bisa membuat hatinya kletek-kletek. Diakui oleh Sule jika beberapa sifat Santika Fauziah sukses membuat hatinya luluh hingga merasa nyaman saat di dekatnya. Orangnya sopan, bisa memposisikan diri sebagai wanita. Dia bisa menjaga marwah sebagai perempuan, itu yang gue suka, ujar Sule di salah satu program televisi. Dia, Santika itu selalu kalau ngobrol yang diomongin bukan orang lain, paling ngobrol tentang kekurangan kita berdua, sambung Sule. Tidak membocorkan jelas sejak kapan kedekatan Sule dan Santika mulai terjalin, ayah Rizky Febian itu hanya menuturkan sudah saling kenal 2 bulan lebih dan cukup lama. Bahkan diakui oleh Sule jika keduanya sudah sepakat dan tak mempermasalahkan perbedaan usia di antara keduanya. Banjirnya undangan dari program TV, Sule menegaskan jika Santika sejauh ini menolak undangan tersebut lantaran tak ingin jadi artis.